Nah, ini dia hasil mancing hari ini. Sudah kita bersihkan nih. Pulang malam-malam ini langsung kita bersihkan nih. Nah, nanti kita masukkan dalam kulkas biar awet. Karena nggak langsung dimasak hari ini. Nah, masih banyak yang hasil pancingan kemarin masih belum habis. Jadi kita awetkan dulu di dalam kulkas, kita dinginkan biar beku, biar gak busuk. Ada yang besar, ada yang kecil nih. Nah, ini yang kecil-kecil nih. Nah, ini yang agak lumayan hasilnya. Nah, layak untuk dikonsumsi. Nah, yang kecil-kecil. Ada juga yang ukurannya lumayan, nah yang gede ini layak untuk dipanggang ini. Nah, dua ekor dipanggang, nanti yang lain ini digoreng. Oke, coba kita hitung perolehannya dari yang kecil-kecil dulu. Nah, satu, dua, tiga, empat, nah, lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, kita dikasih rezeki 15 ekor hari ini. Sudah siap masak, sudah bersih. Kita lanjut mancing lagi besok. Nah, mumpung lagi mau makan ikannya. Ini mancingnya di persawahan nih. Oke, mantap.